Dalam rangka HUT ke-77 Indonesia, Dusun Johor Desa Johor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk menggelar karnaval desa yang kurang lebih 1.000 peserta yang diikuti juga sekolah dasar dan MTSN. Acara yang digelar setiap tahun ini sangat meriah, setelah kemarin ada pandemi COVID-19 sempat terhenti kegiatan. Acara yang murni dan kompak tidak lepas dari Kepala Desa Johor Jumali beserta warga Dusun Johor Desa Johor Pace ini. Karnaval ini keliling Dusun Johor kurang lebih sekitar 2 km sampai finish, secara simbolis diberangkatkan oleh Kepala Desa Johor Jumali, benampak hadir dalam kegiatan karnaval tersebut semua lembaga desa juga semua perangkat desa Johor juga ikut meramaikan kegiatan ini. Untuk berita selengkapnya silahkan kunjungi www.beritaterbit.com dari Nganjuk Gendro Better TV melaporkan. Tan apa yang dalam rangka apa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Minggu tanggal 4 ya. Iya. Tanggal 4 September Dusun Johor Desa Johor seluruh masyarakatnya antusias untuk mengadakan karnaval memperingati 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semua masyarakat Dusun Johor insya Allah keluar semuanya dan juga diikuti dari MTS. MTS saja pesertanya itu ada 350 siswa dan siswi beserta guru-gurunya. Untuk total keseluruhannya sekolah sama pihak desa berapa peserta Mbak Lurah perkiraan? Itu ada 12 RT. Itu satu RT-nya itu minimal ada 40 kakak. Itu mayoritas semuanya keluar. Laki dan perempuan keluar, anak-anaknya juga keluar. Jadi anggap dalam satu RT itu 40, berarti ya sekitar 600, seribuan lebih hari ini ikut pesertanya. Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh pemerintah desa Johor ya Mbak Lurah? Sejak saya menjabat itu kemarin pada waktu ada pandemi COVID itu sementara berhenti untuk kegiatan 17 Agustusan. Jadi istilahnya tidak ada perayaan dan memperingati untuk 2 tahun. Ya. Untuk kedepannya Mbak Lurah? Insya Allah tetap kita usahakan karena ini semangat dari masyarakat untuk memperingati hari kemerdekaan. Insya Allah lebih kreatif, lebih inovatif, juga lebih semarak lagi. Ya, terima kasih Mbak Lura. Okay. Jangan sampai kaya, jangan sampai desa nih, jangan sampai desa.